Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya pada saat ini diperkenankan oleh Angkatan Laut, TNI Angkatan Laut untuk bisa singgah di ruang ballroom kapal Bima Suci. Dan mari kita lihat coba semua ruangan yang ada di kapal Bima Suci ini. Ya, ada yang istimewa nih. Iya. Dan ini ada piala-pialanya ada. Ini ruangannya untuk pertemuan, bisa dilihatkan semuanya. Ya, di sini. Ya, nih. Nih, ada perpustakaan yang luar biasa. Kalau Al-Qur'an di masjid, Al-Qur'an di pondok pesantren itu hal yang biasa. Tetapi di kapal Bima Suci ini ada Al-Qur'an. Ini ada Al-Qur'an. Ya, kita buka ini Al-Qur'an terjemah yang sudah disahkan oleh Kementerian Agama. Dan ada juga yang Qur'an tidak terjemah, yang belum diterjemahkan. Dan saya yakin Angkatan Laut, TNI Angkatan Laut, anggota TNI Angkatan Laut pasti ada yang menjadi waliullah, yang dicintai oleh Allah. Ini Qur'annya istimewa ya. Ternyata alim juga ya untuk Angkatan Laut. Insyaallah semoga pimpinannya semakin jaya. Pak Yudo Margono semoga jadi panglima. Insyaallah ya akan bisa dicontoh untuk kapal-kapal yang lain, baik kapal pesiar ataupun lain sebagainya. TNI Angkatan Laut sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.